Halo guys, di dunia ini ada bermacam-macam hewan. Mulai dari hewan yang digunakan sebagai teman manusia, hingga hewan yang dapat membuat nyawamu terancam. Nah, ngomongin tentang hewan yang bisa membuat nyawa melayang, ternyata ada banyak guys. Ada yang ukurannya kecil dan ada juga yang besar. Ada yang hidup di laut dan ada juga yang hidup di darat. Seperti kali ini, Mr. Angka akan membagikan 7 hewan berbahaya yang paling mematikan di dunia. Tapi sebelum lanjut ke video, buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu guys. Dan jangan lupa, klik tombol like-nya juga. Gaya. Ubur-ubur kotak Australia. Walaupun kita membicarakan mengenai ubur-ubur kotak Australia, pada kenyataannya kebanyakan ubur-ubur kotak memang mematikan guys. Tapi ubur-ubur kotak Australia adalah salah satu hewan laut paling mematikan yang diketahui manusia. Setiap sengatannya adalah beracun yang apabila setiap tentakelnya digabungkan dapat membunuh sekitar 50 manusia. Sengatannya dapat memberikan rasa terbakar yang sangat menyakitkan. Bahkan dikatakan setiap tahun ada sekitar 100 kematian dengan kematian lain yang tidak dilaporkan dengan alasan agar tidak menakutkan wisatawan. Brazilian Wandering Spider. Disebut juga sebagai laba-laba pisang, mereka bisa dibilang sebagai laba-laba paling beracun yang ada di dunia. Mereka biasanya dapat ditemukan di kawasan tropikal Amerika Selatan dengan satu spesiesnya yang dapat ditemukan di Amerika Pusat. Nah, walaupun ukurannya tidak dikatakan besar, tapi jangan tertipu dengan ukuran mereka ya. Racun mereka 18 kali lebih mematikan dari laba-laba Black Widow. Begitu terkena, maka akan menyebabkan rasa sakit yang sangat luar biasa. Bagi kaum pria, akan menyebabkan efek samping yang cukup aneh dan bahkan bisa dibilang memalukan, yakni ereksi yang sangat menyakitkan. Nyamuk. Siapa yang bilang ukuran menentukan segalanya? Ya, ini tidak berlaku bagi serangga yang satu ini, guys. Walaupun bentuknya kecil, ia sering dikatakan sebagai hewan paling mematikan. Nyamuk diperkirakan telah menyebabkan kematian sekitar 700 juta orang. Dengan setiap tahunnya, 2-3 juta orang meninggal karenanya, guys. Ikan hiu putih. Mungkin kamu sering mendengar ikan hiu ini terkait atas serangan mematikan. Tapi pada kenyataannya, hiu ini tidak menyerang manusia dengan alasan keganasannya, melainkan keingintahuan mereka yang menggigit segalanya yang mereka ingin tahu. Biasanya, begitu mereka menggigit manusia, mereka langsung akan kabur. Tapi sayangnya, gigitan pertama inilah yang membunuh manusia. Dengan sekitar 3.000 gigi mereka yang tajam, tentu hal tersebut akan mematikan. Ada yang mengatakan, begitu mereka merasakan daging manusia sekali, mereka akan suka dengan rasanya. Poison Dart Frog. Katak ini merupakan hewan asli hutan hujan Amerika Selatan yang aktif di siang hari dengan karakteristik tubuhnya yang penuh warna dan cerah. Walaupun berukuran kecil, tetapi mereka dipertimbangkan sebagai salah satu katak paling beracun di dunia. Jika terancam, mereka akan mengeluarkan lendir beracun pada tubuh mereka yang dapat membunuh 10 manusia. Bahkan penduduk lokal menggunakan racun mereka untuk berburu. Carpet Viper. Jika kita membicarakan hewan mematikan, tentu ular pasti salah satu di dalamnya guys. Walaupun mungkin Carpet Viper bukan yang paling beracun, tetapi ia yang menyebabkan banyak kematian di dunia karena gigitan ular. Racunnya menyebabkan mangsanya berdarah hingga mati karena dari daerah gigitannya darah akan terus mengalir tanpa henti. Walaupun kemampuan medis sekarang ini dapat mencegah hal tersebut, sayangnya kejadian gigitan ular ini sering terjadi di daerah dengan fasilitas medis yang kurang. Buaya air asin. Merupakan reptil terbesar di dunia, buaya ini sangat berbahaya yang setiap tahunnya membunuh ratusan orang. Hidup di sepanjang Afrika, Asia, Amerika, dan Australia, jika kita membicarakannya, maka kematian yang disebabkan oleh buaya air asin adalah sekitar 2.000 orang setiap tahunnya. Mereka terkenal karena teknik memburunya yang disebut detrol, di mana begitu mereka menggigit mangsanya, mereka akan berputar yang menyebabkan daging mangsanya terkoyak-koyak.
Itu dia guys, 7 hewan berbahaya yang paling mematikan di dunia. Kalau ketemu sama hewan-hewan tadi, lari aja ya guys. Jangan sampai kamu jadi salah satu mangsanya. Nah, gimana menurutmu videonya? Terus berbagi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like video ini serta share ke teman-temanmu.